Seperti inilah aksi pelaku pencurian isi kotak amal Masjid Ar-Rahman di Jalan Mendungan, Dusun Ciboka, Desa Bulu Cendrana, Kecamatan Pituriawa, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Pelaku datang seorang diri dengan mengenakan sweater dengan penutup kepala berwarna hitam dan celana levis berwarna biru. Muka pelaku cukup terlihat jelas saat di luar masjid lantaran tidak menggunakan masker. Namun, saat menjalankan aksinya di dalam masjid, pelaku memakai masker. Aksi pelaku berlangsung mulus. Pelaku dengan mudah membuka kunci kotak amal dan menguras sisi kotak amal. Usai beraksi, pelaku kemudian mencoba menghapus rekaman CCTV yang berada di belakang mimbar. Namun upayanya gagal. Tak sampai di situ, pelaku kembali mencoba menguras isi kotak amal yang lainnya. Namun sayang, usai diperiksa ternyata tidak ada isinya. Pelaku kemudian meninggalkan masjid. Fandi, Sekretaris Masjid Ar-Rahman mengatakan, kotak amal masjid dibuka setiap hari Jumat. Diperkirakan isinya kurang lebih 1 juta rupiah. Awalnya, pengurus masjid tak curiga. Namun saat pelaksanaan sholat Jumat, salah seorang pengurus melihat isi kotak amal habis. Akibatnya, saling tuding antara pengurus tak terhindarkan. Saat dilakukan pengecekan CCTV malam hari, tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Kecurigaan antar pengurus bertambah, hal itu diperparah dengan kondisi kotak amal yang tak mengalami kerusakan. Namun, pengurus kembali memeriksa rekaman CCTV pada Jumat 25 Februari 2022 pagi. Benar saja, isi kotak amal ternyata dikuras oleh maling alias pencuri. Pelaku menjalankan aksinya berlangsung mulus, bahkan pelaku diduga menggunakan kunci khusus, sebab kunci kotak amal tidak rusak. Warga tidak mengenal pelaku. Pengurus masjid juga belum melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Itu waktu celengan masjid ini di diambil oleh pelaku pencurian tanggal 25 kira-kira pukul kurang lebih jam 9 begitu. Terus kapan ditahu kalau hilang? Baru kita tahu ini isi celengan hilang waktu hari Jumat. Kan setiap Jumat kita buka celengan ini. Jadi sekalinya kita mau buka, tidak ada nih pada hari Jumat tersebut. Iya, dia tanya bilang, kok ambil celengan di sini? Bilang, bukan. Sekalinya hari Jumat dibuka, tidak ada sudah isinya. Padahal sebelumnya ada. Ada lemean uang 100 sama amplop, nggak tahu berapa amplop di dalam. Hari cuma mau dihitung isinya sudah nggak ada. Ya, nanti kita tahu Pak setelah CCTV-nya kita buka. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Tohir Muhammad, Bicar Channel.